Tapi kini kita ingin bincangkan satu perkara yang lebih penting lagi, yeah. Kerana pemilihan makanan yang kita ambil, yang kita beli atas talian sekarang ini menjadi salah satu kemusykilan ataupun kerisauan kerana berlakunya kes di mana seorang individu ini telah pun maut disebabkan keracunan makanan, tetapi mempunyai komplikasi badan yang ada pada dirinya sendiri menyebabkan situasi ataupun kejadian itu pergi ke arah maut. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak ceritanya berlaku di Kuala Terengganu. Pasti anda pun telah pun mengetahui tentang perkara ini. Namun kita ingin bincangkan lebih lanjut lagi, Hanif. Ya, dan sekarang ini macam telah pun pelbagai sektor telah mula dibenarkan untuk kembali beroperasi dan mungkin kebanyakannya ada yang sedikit mengabaikan kualiti ataupun penjagaan makanan, bagaimana ingin menyediakan makanan kerana kita memberi makan kepada pelanggan. Untuk itu kita bawakan wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Puan Zuraini Adam, Timbalan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Bagaimana hari pertama PKPP ini? Bersemangat tak? Ya, sebabnya alhamdulillah kita dah merdeka sedikit. Tunggu merdeka 31 Ogos nanti. Dia simbolik kepada 31 itu. InsyaAllah dua kali kita merdeka. Merdeka Malaysia dan merdeka COVID-19. Okey Puan, kita bercerita tentang keadaan inilah seperti yang dikabarkan tadi. Tapi apa yang saya dapat bacakan di sini adalah kerana keracunan makanan disebabkan pemilihan telur. Okey, itu satu hal, tetapi akibat kejutan sepsis, kegagalan multi organ akibat kejutan sepsis itu adalah disebab ataupun punca kematian mangsa. Mungkin Puan boleh huraikan apa terkaitnya. Okey, bila berlaku keracunan makanan, biasanya kita akan cerit-berit, muntah dan juga ada setengah pesakit akan mengalami demam. Jadi dekat situ keseimbangan badan telah tidak seimbang. Jadi terutama kepada golongan yang berisiko tinggi, kanak-kanak, orang tua dan juga orang mengandung dan juga kepada pesakit yang kronik, yang ada sakit penyakit kronik, implikasinya sangat besar bila berlaku perubahan masalah cerit-berit dan kekurangan air daripada badan. Dia akan menyebabkan sistem imun dan juga ketahanan badannya semakin lemah. Jadi dekat situ kegagalan organ mungkin akan berlaku dan boleh menyebabkan maut lah. Okey, baik, itu sedikit antara pengenalan juga kepada perkara yang berlaku ini. Dan kita dikejutkan Puan sebab sekarang ini kita sedang menghadapi berkenaan dengan pandemik COVID-19. Dan kemudiannya ada juga kes-kes ini yang masih lagi berlaku. Di pihak Kementerian Kesihatan, melihat kepada sebab siasatan telah dijalankan, ada juga yang mengatakan bahawa berpunca daripada telur yang telah pun expired, tamat tempoh, yang tidak berapa elok kondisinya. Tetapi yang sebenar-benarnya apa yang berlaku yang sehingga menyebabkan kepada kejadian ini? Okey, sebenarnya daripada aspek pengendalian makanan itu sendiri, di mana jika kita dia bermula daripada pemilihan bahan-bahan untuk dimasak. Kita perlu pastikan bahan mentah yang kita pilih untuk disediakan makanan tersebut dalam keadaan yang segar, berkualiti dan selamat untuk digunakan. Kemudian di pengendalian makanan mentah tersebutlah, macam telur kan, dia sangat berisiko tinggi. Kita faham pun, kita beli macam mana keadaannya, kita perlu bersihkan sebersihnya sebelum kita mengendalikan untuk dimasak. Jadi pembersihan, pengendalian dan kita elakkanlah pencemaran semasa mengendalikan makanan. Pemilihan bahan mentah itu sangat penting supaya asas yang segar dan selamat, kita dapat hasilkan makanan yang bersih dan selamat. Cumanya bila dalam proses penyediaan tu boleh berlaku pencemaran, silam, pencemaran ataupun salah proses, tak masak, tak cukup masak. Jadi dekat ujungnya tak semestinya pemilihan yang selamat tu akhirnya akan menghasilkan makanan yang selamat. Kerana ada proses terdedah dan sebagainya. Kalau sebelum kita sebagai pelanggan ya, maknanya kita kena tahu bagaimana untuk menamatkan sedikit keterujaan untuk terus makan makanan itu. Mungkin tanda-tanda awal Puan yang boleh dikenal pasti terhadap makanan yang perlu dielakkan untuk makan. Sebab sekarang ini semuanya atas talian. Kita tidak dapat melihat dengan secara fizikalnya, tak dapat nak bau dekat depan owner contohnya dan sebagainya. Maknanya bila dah dapat kat tangan, barulah kita terus merasa makan dan sebagainya. Mungkin untuk mengelakkan kejadian ini daripada berlaku, dapat detect dahulu makanan itu adalah makanan yang tidak boleh lagi dimakan. Bukan saja kita setelah beli, makanan yang kita masak dekat rumah pun kadang-kadang kan dia dah rosak. Jadi amalkan tiga prinsip ni: lihat,
lihat apa yang berbeza daripada biasa, berlendir ke, ada perubahan warna ke. Kemudian hidu, bau lah. Kalau basi tu dia bau, dia masam. Dan rasa sikit. Rasa sikit dulu Terima dulu. Sebab kadang-kadang bila kita simpan ataupun kita beli makanan tu, bila rasa lain tu maknanya ada tanda kerosakan lah tu. Janganlah kita terus sambung ataupun kita panaskan semula. Tapi pastikan bila makanan yang kita sampai tu agak dah lama di dalam suhu bilik. Biasanya kalau makanan yang diproses, mesti dimakan dalam tempoh 4 jam jika dalam suhu persekitaran. Tapi melepasi tempoh 4 jam tu dia ada risiko dan kita perlu panaskan semula makanan tersebut supaya apa bakteria itu dapat dimusnahkan sebelum kita makan. Saya suka bila puan sentuh berkenaan dengan makanan yang dah 4 jam terbiar dalam suhu bilik. Sebab kadang-kadang kita ni dengan gaya tradisional kan. Sebab kita dah nampak ada tanda-tanda mungkin dah basi. Tapi kita macam sayang ni tak sentuh, mungkin rasa cuik-cuik sikit. Boleh lagi. Jadi macam mana nak mengelakkan daripada mentaliti tersebut bahawa sayang pada makanan tu lebih daripada sayang pada kesihatan ni. Kita risiko bila dah kena keracunan makanan ni lebih merana daripada sedikit pembaziran. Cumanya bila kita nak menyimpan makanan tu, kita kena pastikan suhu yang sesuai. Maknanya kalau kita nak simpan panjangkan sikit jangka hayat makanan tu, perlu simpan di dalam peti sejuk. Suhu di bawah 10 darjah Celsius. Kalau kita nak kekalkan dalam keadaan panas, pastikan panas yang mencukupi. Bakteria ni suhu dia, kalau suhu pemeriakannya amat menggalakkan sama dengan suhu badan kita. Suhu badan kita 37, tempoh suhu 37 sehingga 65 tu adalah tempoh suhu yang paling sesuai untuk bakteria membiak. Jadi kita cuba elakkanlah penyimpanan makanan pada situ, suhu tersebut. Jadi semua pengendali makanan untuk jualan terutamanya wajib menjadi latihan. Ilmu tu pun kena ada sebab dalam latihan pengendali makanan memang diajar suhu penyimpanan, suhu penyediaan. Jadi khusus tu dia ajar basic penyediaan makanan yang selamat. Sebagai info kepada kita semua ataupun mereka di luar sana yang juga pemilik premis perniagaan atas talian yang menjual makanan ini, kalau kita ikutkan kes ini, 99 individu yang telah pun dimasukkan dalam ward di kerana keracunan makanan. Bergejala. Dan seorang individu yang telah pun maut disebabkan keracunan makanan, kegagalan multi-organ dan sebagainya. Apakah tindakan yang dikenakan kepada mereka ataupun individu yang sebagai peniaga disebabkan kes ini? Semua peniaga makanan tertakluk ke bawah Akta Makanan 1983. Jadi bila ada proses pembelian dan penjualan tu, dia tertakluk bawah Akta 1983. Dalam kes berlaku keracunan makanan, pihak KKM akan menjalankan siasatan. Dahulu daripada aspek bahan mentah, penyediaan dan juga standard makanan yang dihasilkan. Di bawah peraturan-peraturan makanan 1985, jika bersabit dengan pelanggaran standard pencemaran makanan, memang boleh dia bawa diambil tindakan di bawah peraturan-peraturan makanan 1985, di mana dendanya RM100,000 maksimum dan penjara 10 tahun. Jadi dia ada, kemudian kita ada peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Dekat situ cara pengendalian yang bersih tu perlu dititik beratkan. Di dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan pun ada juga denda maksimum RM10,000 ataupun 2 tahun penjara. Ini termasuk pengendalian. Jadi dalam kes keracunan makanan ni boleh diambil tindakan di bawah Akta Makanan 1983 ataupun Akta Kebersihan. Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit. Ada juga. Boleh digunakan. Kes ini. Sebab dia menyebabkan penyakit kepada kesihatan awam. Sekarang ni ialah waktu PKP yang waktu pandemik ni juga telah membawa kita kepada skill-skill yang baru kan. Ramai juga yang nak jadi peniaga makanan. Sekarang ni yang sama ada bertauliah ataupun tidak. Tapi mungkin ada yang baru saja mengetahui berkenaan dengan akta-akta ini, garis panduan ini puan. Kepada mereka yang menonton, mungkin ini boleh menjadi satu medium untuk kita sebarkan tentang perkara asas yang perlu diketahui ataupun antara guideline yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Bila kita ingin berniaga makanan, kan kita ada tanggungjawab untuk memastikan makanan yang kita niagakan tu adalah selamat untuk dimakan oleh orang awam. Jadi kita sebagai pengendali makanan perlu dilatih
saya boleh masak dekat rumah. Hanif pun masak kan? Hanif pun masak. Membakar. Tapi bila kita nak jual, kita ada tanggungjawab ekstra memastikan makanan kita jual tu selamat. Betul. Okay. Pengguna ada hak untuk dapatkan makanan yang selamat sebab dia bayar duit kat kita kan. Jadi ilmu untuk mengendalikan makanan ni perlu dipelajari. Sentiasa dipelajari di upgrade lah diri sendiri. So dalam undang-undang kita, peraturan-peraturan kebersihan makanan, latihan pengendali makanan adalah wajib. Dan juga suntikan typhoid. Kena pastikan diri kita yang mengendalikan makanan tu sihat. Okay. Ya, jika kita yang berpenyakit, mungkin kalau contoh kita cirit-berit, kita mengendalikan makanan, mungkin kita akan menyebarkan penyakit kita kepada pelanggan kita. Jadi pencegahan tu pastikan ada pengetahuan mengendalikan makanan yang selamat dan badan kita sihat dan kita ada pelalian lah, anti-vaksin typhoid tu lah, untuk mencegah kita menyebabkan penyebaran penyakit. Itu wajib diambil atau satu alternatif? Wajib. Di bawah undang-undang wajib ada latihan pengendali makanan dan juga suntikan anti typhoid. Wajib di bawah undang-undang. Typhoid itu perlu di renew juga selepas 3 tahun ya. Typhoid dia ada tempoh, dia expired. Ada tempoh renew juga. Pelalian tu dalam ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tengoklah jenis-jenis vaksin kan. Jadi bila vaksin tu telah tamat tempoh pun, anda perlu sebagai pemilik premis pun anda perlu sangat detail dalam perkara ini kan, terhadap pekerja dan sebagainya. Okey, kita berbalik pada seorang yang maut ini, tetapi ramai yang kena, mereka tidaklah ke arah sehingga terjadinya maut dan sebagainya. Ini adalah kerana imun badan dan juga komplikasi yang telah berlaku kepada individu itu. Mungkin sedikit penerangan daripada pihak puan. Tadi yang golongan yang berisiko tadilah, yang kita katakan kanak-kanak, bayi ya, mempunyai imun sistem yang lemah. Bila terkena jangkitan keracunan makan, terkena keracunan makanan ni, memang dia makin lemahlah. Orang tua, jadi orang mengandung, penyakit, pesakit-pesakit kronik. Kenapa puan pandang saya pula ibu mengandung dah dua kali tau puan. Persediaan. InsyaAllah. Kan persediaan. Lagi sekali mana tahu. InsyaAllah. Puan, tapi kalau contohlah, adakah kalau kita dapat mengenal pasti tanda-tanda keracunan makanan itu lebih awal, chances untuk kita sembuh ataupun pulih itu tinggi? Ya, betul. Sebabnya berlaku bila kes yang membawa maut ni biasanya kekurangan air dari bendalir dari badan kan. Jadi kalau kita dah rasa kita dah mengalami cirit berit dan muntah yang tidak terkawal, dan kita nak minum air pun tak boleh nak minum, nak masuk lagi, pergi dapatkan rawatan di klinik dan ataupun di hospital dengan segera. Sebab sebelum komplikasi yang lebih berat timbul, baik kita cegah ataupun buat rawatan segera. Macam first action lah, sebelum komplikasi yang lebih berat. Tadi ada cirit berit, muntah, antara demam, tanda-tanda awal selain pening, daripada itu? Pening, demam, sakit kepala, ya tu lah. Tapi biasanya kan cirit berit ataupun muntah, biasa kalau pencemaran tu bergantung kepada bakteria apa yang mencemarkan makanan ataupun air yang kita makan itulah. Kalau melibatkan bakteria, mungkin ambil masa sedikit daripada 30 minit hingga 1 hari, 2 hari, 3 hari. Okey. Dia mungkin lambat juga. Lambat juga sebab dia perlu membiak dulu kan dalam kita punya saluran penghadaman dan juga usus. Tapi kalau pencemaran makanan disebabkan bahan kimia, toksik, dia punya punca gejalanya lebih cepat keluar. Kita boleh mudah dapat. Biasanya muntah, dimulakan dengan muntah dululah tindak balas badan kita untuk keluarkan pencemaran tu, tindak balas semula jadi badan kita untuk keluarkan. Okey, bagaimana kita nak membuktikan makanan itu yang menjadi penyebab keracunan makanan? Sebab satu hari ini kita dah makan nasi, tengah hari dah makan kuih, petang pula dah makan puding, karipap dan sebagainya. Kita tak tahu. Kek lagi. Tapi kek Hanif buat InsyaAllah. Basuh-basuh yang terlalu. Dah banyak sangat makanan yang kita makan dalam masa satu hari. Macam mana kita nak detect itu adalah punca keracunan makanan? Dalam siasatan kes keracunan makanan, kami daripada peringkat lapangan, biasanya penolong pegawai kesekitaran akan membuat analisis. Dia akan interview yang pesakit dan juga yang bukan sakit, yang memakan makanan yang sama. Kita ambil dia punya apa yang dia makan. Dekat situ dia ada formula ataupun ratingnya lah. Kita akan lihat makanan apa yang memulakan punca itulah. Dia ada ada cara dia. Dan juga kita akan ambil dia punya untuk kami kesihatan keracunan makanan ni, kami akan tanya pesakit apa yang dia makan dalam tempoh 24 jam itulah. Jadi kita akan lihat
dekat situ, kemudian food at that rate tu yang akan dinilai oleh bahagian kawalan penyakit, makanan mana yang paling berisiko yang menyebabkan keracunan makanan. Yeah. Itu proses siasatan lah. Puan, sekarang ni ialah sekarang ni dah bermula hari PKPP ni. Ramai juga yang merancang untuk pulang ke kampung. Ada juga yang raya nak macam nak reset kembali hari raya Syawal ni kan. Maklumlah baru 19 Syawal. Hujung minggu ni mungkin menjadi Syawal juga bersama dengan keluarga. Jadi ialah kita tahulah bila dah ada acara makan-makan tu pastinya ianya membabitkan bidang puan sendirilah. Jadi apa nasihat kepada orang ramai terutamanya mereka yang ingin ada makan-makan bersama keluarga dalam menyediakan makan? Dan kita tak nak ianya berakhir dengan tragedi. Ya. Semua yang apa ni menyediakan makanan bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang selamat, bersih untuk keluarga ataupun untuk tetamu. Tapi kita perlu berhati-hatilah semasa pengendalian tu, pilih makanan bahan mentah yang bersih dan selamat, berkualiti. Jangan apa ni jangan campurkan makanan yang mentah dengan makanan yang telah dimasak. Masak dengan sempurna mencapai suhu yang telah untuk membunuh kuman, sebab bila proses memasak tu ada renyah kuman. Jadi kemudian makanan yang dah telah dimasak perlu disimpan dalam suhu yang sesuai, penyimpanan suhu yang sesuai. Kalau sejuk sejuk, kalau panas panas. Pastikan bakteria tiada pertumbuhan. Kemudian bahan mentah, air, bekalan air daripada puji yang selamat. Semuanya perlu yang selamat lah. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan Zuraini Adam. Banyak sebenarnya yang dikongsikan pada hari ini. Banyak ilmu ni. Silakan. Mungkin saya nak ucapkan selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2020 yang disambut pada 7 Jun yang lepas. Kepada 7 Jun. Okey, minggu ni lah. Kepada semua pengendali makanan, industri makanan, kilang makanan, petani yang membekalkan makanan nelayan yang membekalkan makanan kepada kita. Betul. Sebab setiap tahun 7 Jun adalah Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Dan tema tahun ini adalah makanan selamat di pasar-pasar, dan supaya kita dapat mencapai keselamatan makanan ni, slogannya adalah keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Semua peringkat. Semua peringkat kan? Di semua peringkat. Pengendalian makanan tu bukannya melibatkan satu pihak saja. Ianya daripada sepanjang rantaian. Sepanjang rantaian. Terima kasih banyak-banyak Puan. Sama-sama. Hari ini pun baru kita cakna tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Okey, Puan Zuraini Adam, Timbalan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, yang telah pun menerangkan beri kita ilmu sedikit sebanyak bagaimana untuk kita mengawal dan juga menjaga keselamatan diri sendiri dengan pemakanan yang diambil itu, pastikan betul-betul bersih. Keracunan makanan ini dia tak kenal orang tau, kan? Sesiapa sahaja yang makanan, kalau mungkin bertindak balasnya tidak ketara ataupun tidak serius, selamatlah. Tapi kalau yang serius itu boleh sehingga membawa maut. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian berkaitan dengan apa sahaja pengumuman yang telah dilakukan di peringkat fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jangan ke mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.